Monster Hunter merupakan franchise game paling sukses milik Capcom setelah franchise Resident Evil. Tak heran, karena kesuksesannya, banyak orang yang ingin mencoba dan ingin masuk ke dalam dunianya. Pastinya dengan ke-19 video games yang mereka tawarkan, bisa menjadi salah satu cara untuk memulai dan mencoba apa yang ditawarkan franchise Monster Hunter. Tetapi, tahukah kalian kalau Monster Hunter tidak hanya ada gamenya? Selain film Monster Hunter yang akan tayang pada bulan Desember 2020 di layar lebar, ternyata ada media lain yang bisa kita nikmati. Apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Komik Monster Hunter. Berapa banyak kalian yang pernah tahu ada komik Monster Hunter? Monster Hunter pernah memiliki komik ada dua, yaitu Monster Hunter Orange. Bukan Orange ya, tapi Monster Hunter Orage dan Monster Hunter Flash. Dibuat oleh pengarang yang berbeda dan komik ini dalam format manga, yang berarti berasal dari Jepang. Monster Hunter Orage menceritakan kisah seorang anak yang ingin menjadi hunter. Bersama Shiki, dia dahulunya diasuh oleh master yang merupakan hunter paling hebat. Suatu ketika, masternya sudah tiada dan dia hidup sendiri sebagai hunter. Cukup menarik ceritanya dan fresh karena memberikan petualangan dan juga persahabatan layaknya komik shonen pada umumnya. Tidak hanya itu, Monster Hunter Orage memberikan monster baru yang eksklusif hanya ada di komik tersebut. Monster Hunter Orage dibuat oleh Hiro Mashima yang terkenal dengan komiknya yaitu Rev, Fairy Tail, dan juga Eden Zero. Setelah dia membuat Monster Hunter Orage, akhirnya dia merancang komik yang mirip dengan sistem Monster Hunter dengan magic di dalamnya dan berfokus untuk berburu naga. Dan sebutan mereka yang memiliki kekuatan naga disebut Dragon Slayer. Dan juga Hiro Mashima pernah mengadakan collab dengan game Monster Hunter, yaitu di Monster Hunter Generation dan Monster Hunter Generation Ultimate dengan menghadirkan armor dan longsword serta armor feline yang berbentuk seperti Happy di Fairy Tail. Selanjutnya ada Monster Hunter Flash. Di komik ini menceritakan tentang seorang hunter bernama Raiga yang tidak memiliki kemampuan dalam teamwork dan selalu membuat masalah dalam timnya. Akhirnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya dan dia terpaksa untuk mencari grup party baru yang mau menampung dirinya. Dibuat oleh Keishi Kami dan Shin Yamamoto, merupakan komik yang menarik karena poin-poin penting dalam hunting dijelaskan di sini. Sayangnya, Monster Hunter Flash susah dicari dan tidak ada terbitan Indonesianya. Sedangkan Monster Hunter Orage ada rilisan LX Media Komputindo dan bisa ditemukan di Gramedia. Namun jika sulit, bisa cek di toko online, banyak yang jual satu setnya untuk Monster Hunter Orage. Berikutnya adalah anime Monster Hunter. Monster Hunter dalam bentuk anime, mungkin dari kalian masih bingung dengan ini. Tapi benar pernah ada anime Monster Hunter, yaitu Monster Hunter Stories Ride On. Anime ini berisikan 75 episode yang dibagi ke dalam 2 season. Dan anime ini merupakan adaptasi dari game Monster Hunter Stories yang rilis 2017 lalu. Cerita yang disajikan sama dengan yang ada di gamenya. Jadi bagi kalian yang belum pernah memainkan Monster Hunter Stories bisa melihat anime ini. Lebih detail di animenya, sampai beberapa poin seperti rasa ketika minum potion, bentuk thunderbug, cara meramu, atau cara combine dijelaskan di sini. Penjelasan mengenai rider juga cukup jelas untuk diikuti. Dibuat oleh studio David Production yang juga menangani Fire Force dan juga JoJo Bizarre Adventure. Bagi kalian yang ingin mencoba, bisa sebagai tontonan alternatif sembari kita istirahat. Berikutnya adalah animated 3D CGI Monster Hunter Movie. Yang ini mungkin kalian juga akan kaget karena beritanya sudah lama. Direncanakan untuk terbit 2019 lalu, animated 3D CGI movie yang berjudul The Legend of Guild sempat diumumkan. Tak terlihat proses pembuatannya dan juga seperti apa teasernya. Sudah sampai menjelang akhir 2020 ini tetap belum keluar seperti apa kira-kira filmnya. Yang sempat beredar adalah sebuah poster yang menunjukkan seorang hunter sedang melawan Nersila. Sang hunter menggunakan dual blade dan terlihat sedang melompat ke arah Nersila tersebut. Karena kabarnya yang belum jelas, kita hanya bisa menunggu sampai benar-benar rilis minimal teasernya.
Berikutnya adalah film Monster Hunter. Yang ini kalian pasti sudah tahu, apalagi yang sudah melihat Monster Hunter episode 9 kemarin. Kalian bisa cek lagi yang belum melihat videonya. Film layar lebar ini digarap oleh Constantin Film, Screen Gems, Toho, dan juga Tencent Pictures, dan disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, yang sebelumnya mensutradarai film Resident Evil. Patut ditunggu juga karena film ini adalah film layar lebar pertama bagi Monster Hunter. Desain monster yang keren dan ada beberapa cerita yang menyangkut Ancient Civilization membuat kita semakin penasaran. Akan rilis pada bulan Desember 2020 di bioskop kesayang kita semua jika sudah buka nanti. Next adalah artbook Monster Hunter. Seperti semua kebanyakan video game, tak terkecuali Monster Hunter, mereka selalu merilis sebuah artbook di setiap gamenya. Artbook ini berisi desain-desain awal ketika mereka sedang dalam fase development sebuah gamenya. Tak hanya itu, ada juga berisi dialog wawancara dengan tim developernya, dan juga cerita lore yang menarik untuk disimak karena terkadang tidak ada di dalam gamenya. Meski begitu, artbook Monster Hunter sangatlah susah ditemukan di Indonesia karena buku seperti ini tidak akan ada di toko buku biasanya. Namun, kalian bisa memesan secara online di luar negeri dengan cara cari titip jasa pengiriman luar negeri. Harga buku biasanya agak mahal dengan harga sekitar 500 ribu sampai dengan 1 juta. Dan ini bukunya tebal ya teman-teman, bisa sampai 300 halaman. Jadi buat kalian yang memiliki duit lebih, bisa membeli artbook ini. Berikutnya adalah musik dari Monster Hunter. Kali ini bukan buku atau video, ini soal musik. Kita tahu sendiri, apalagi yang suka bermain gamenya, pasti musik-musik ketika bertemu monster tertentu sangatlah khas sekali. Atau ketika momen mendebarkan di cutscene-nya, atau sekedar ingin mendengarkan kembali suara musik yang ada di menunya. Apapun alasannya, kita bisa menikmati Monster Hunter dengan cara mendengarkan original soundtrack dan juga musik-musiknya. Tidak sulit untuk mencarinya, kalian bisa mendengarkan secara resmi di Spotify dengan mengetik Monster Hunter. Dan kalian akan langsung bertemu dengan sekumpulan playlist original soundtrack dari Monster Hunter. Atau bagi kalian yang memiliki uang lebih, kalian bisa memesan di luar negeri dengan cara jasa titip. Itu saja video kali ini, cukup banyak cara untuk menikmati Monster Hunter selain dari gamenya. Karena Monster Hunter tidak hanya soal game, tapi juga cerita dan juga musiknya. Apalagi yang akan ditawarkan oleh Monster Hunter kedepannya. Kita hanya bisa menunggu hal itu terjadi. Jika ada tambahan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.